Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatul Khair Nanda Umi semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga Nanda Umi semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Nanda Umi tahu nggak ya, kenapa hari Rabu ini, hari Kamis dan hari Jumat kita libur? Sepertinya ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Oke, Umi akan kasih tahu ya. Nah, kita libur 3 hari karena kita memperingati hari kelahiran Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober atau tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, agar anak-anak Umi mudah menghafal hari kelahiran Nabi kita, Umi ada nyanyian nih. Kita nyanyi sama-sama ya. Siapakah Nabi Muhammad, Rasulullah tauladan umat? Ya Muhammad, ya Rasulullah, yang mulia, yang sempurna. Nabi kita, Nabi Muhammad, dilahirkan di kota lagu yang tadi ya. Umi mau berpesan nih, meskipun libur, anak-anak Umi semuanya di rumah harus tetap sholat ya. Sholat wajib 5 waktu serta sholat sunnah duhanya jangan lupa, dan selalu berbuat baik di rumah. Anak-anak Umi semua masih ingat kan apa aja contoh perbuatan baik? Ya benar, membantu orang tua di rumah, mengajak adik bermain, membantu orang tua masak, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Insya Allah kalau anak bisa berbuat baik, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah pesan-pesan dari Umi. Semoga bermanfaat dan bisa anak-anak terapkan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.